Sanajan tak ya kasus COVID-19 jero sabulan ke tompernaken, pemerintah Kabupaten Cianjur tetap waspada tur tanyorang tarekah pikeun ninglar sumebarna COVID-19. Kawasan dilakonan poe Kamis berang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur ngokolakeun rapid test pikeun supir bus serta kondektur di Terminal Pasir Hayam Cianjur. Saban bus antar kota anu ngalanto ka Terminal Pasir Hayam Cianjur dieureunkeun ku petugas Satlantas Polres Cianjur poe Kemis berang. Lain pikeun mariksa kalengkepan kendaraan, tapi eta para supir jeung kondektur bus teh diperdi ngalakonan rapid test ku tim medis gugus tugas COVID-19. Taya nu mondah boh supir boh kondektur saharita nyalampeurkeun ka jero tenda anu disaegakeun ku petugas pikeun ngalakonan rapid test. Samemehna para supir didata tuluy dipariksa suhu awakna tur ditanya ngeunaan kaayaan kasehatanana. Satutas dicokot sampel pikeun rapid test eta para supir teh kudu ngadago sawatara waktu pikeun nganyahokeun hasil rapid test. Upama reaktif, tim medis bakal segancang number di etan reaktif pikeun ngalakonan swab test. Kiwari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur atau Porkopimda nyiagakeun alat rapid test 100. Tujuanana pikeun nyinglar sumbarna COVID-19 ka wewengkon Cianjur, panakitu salila sabulan ka tompernakeun Kabupaten Cianjur taya kasus COVID-19 tur asup kana zona biru. Mudah-mudahan ini kan sebagai bagian dari kegiatan kita ya, di samping untuk masyarakat juga untuk pengemudi ini untuk paling tidaklah membatasi penyebaran virus COVID ini ya. Hasil dan lainnya belum kita ini ya, belum kita dapat sampaikan karena ini juga bagian dari tugas-tugas untuk tujuannya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemeriksaan rapid test kepada pengemudi. Eta rapid test anu dilakonan ku Porkopimda Kabupaten Cianjur teh dibagiakeun kalawan HD ku para supir jeung kondektur bus lantaran lianti mawa rasa aman keur para panumpangna. Para supir jeung kondektur teu kudu ngaluarkeun waragad pikeun ngalakonan rapid test alias gratis. Get kan tadi berhenti? Ya enggak juga. Apa kata petugas, Pak? Ya enggak apa-apa, cuman disuruh periksa aja, bisa periksa ini. Sebelumnya udah pernah belum? Belum. Belum pernah. Baru sekarang berarti ya? Iya. Dari hasil urusan diperiksa positif apa? Negatif. Komentarnya seperti apa, Pak, dengan adanya rapid test seperti ini, Pak? Ya, saya sangat bersyukur sekali karena saya adanya masalah kesehatan ini. Karena kalau kita nggak ada masalah ini, harus mengeluarkan uang. Ngaliwatan eta rapid test anu dilakonan secara massal ka sajumlah fasilitas umum jeung tempat raramean teh dipiharep bisa neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19, bugituna taya deui kasus positif COVID-19 utamana di wilayah Jawa Barat. Heri Setiawan, Bandung TV.